Esok adalah harapan, hari ini adalah pengalaman, kemarin adalah kenangan yang tak luput dari kekilafan. Kami, keluarga besar Damri Cabang Tanjung Selor, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Silviawati, anggota DPRD Kabupaten Bulungan, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu terus berjalan tanpa menunggu seorang pun. Tidak terasa kita sudah saat ini berada di penghujung bulan Ramadan. Dan di akhir-akhir Ramadan ini, terkadang kita mendapati fenomena yang terus berulang. Masjid yang awalnya full, di pertengahan sudah mulai berkurang. Dan di akhir Ramadan, saf yang tadinya biasa sampai 6-8 saf, kini hanya tinggal 2 bahkan sampai 1 saf. Maka untuk membangkitkan semangat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah yang spesial, yang khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain ini semua untuk kita, agar kita kembali menghidupkan daripada malam-malam Ramadan kita. Tidak lagi kita mendapati fenomena di awal Ramadan full banyak. Akan tetapi dengan adanya hadiah spesial ini, yang mana hadiah ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah memberikan daripada malam Lailatul Qadar. Umat Nabi terdahulu diwajibkan mereka juga untuk berpuasa sama seperti kita. Tapi hanya umat Nabi Muhammad SAW sajalah yang mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Lalu apa itu malam Lailatul Qadar? Kita sering mendengarkan malam Lailatul Qadar, yang mana para ulama menjelaskan Lailatul Qadar adalah malam yang mana malam itu Allah subhanahu wa ta'ala menentukan, menampakkan kepada para malaikatnya nasib akan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala sampai tahun depan. Apakah hamba tersebut rezekinya seperti apa? Apakah ia akan meninggal di tahun ini atau tidak? Maka itu semua Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan daripada malam Lailatul Qadar ini. Maka dari itu dinamakan dengan nama malam Lailatul Qadar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami menurunkan ini Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah katakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Maka dari itu salah satu ucapan dan pendapat dari para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar seperti malam yang telah barusan kita jelaskan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita bersama menyiapkan diri kita di akhir-akhir Ramadan ini dengan menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak termasuk dan lepas dan tidak mendapatkan sebagai orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu kapan malam Lailatul Qadar ini? Tentu pertanyaan akan banyak, pertanyaan yang seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, "Iltamisu" atau taharru, carilah malam Lailatul Qadar itu, kata Nabi Muhammad, di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dan carilah daripada malam ganjil-ganjilnya. Ini hadisun sahih. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita, memberikan rambu-rambu kepada kita, bahwasanya manakala kamu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, hendaknya kamu mencari dari malam-malam ganjilnya. Dan jika kita berbicara dari malam Lailatul Qadar itu sendiri, maka kita akan mendapati pendapat-pendapat dari para ulama. Al-Imam Syafi'i mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 27. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 21. Ada yang mengatakan malam 29. Dan begitulah banyak daripada pendapat-pendapat para ulama. Bahkan ada di antara mereka yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidaklah mesti di akhir daripada bulan Ramadan, akan tetapi terkadang di pertengahan bulan Ramadan dan di awal dari bulan Ramadan. Maka ini adalah sesuatu yang untuk menjadi penggerak penyemangat kita. Contoh hal kecilnya, kita selalu senantiasa merayakan, mengingat momen malam Nuzulul Quran. Kita mengingat malam Nuzulul Quran tersebut pada saat kapan, tanggal berapa. Pastinya kita semua tahu tanggal 17. Artinya malam Al-Quran diturunkan, pada saat Al-Quran itu diturunkan sesuai apa yang saat ini kita laksanakan pada malam 17, yang menunjukkan semua bahwa malam Lailatul Qadar terkadang tidaklah jatuh 10 terakhir dari bulan Ramadan, terkadang di pertengahan. Akan tetapi jika kita berbicara aghlabiyah, kebanyakan daripada malam Ramadan, malam daripada Lailatul Qadar itu paling sering terjadi di akhir 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Al-Imam daripada Al-Ghazali punya rumus. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, jika puasa itu jatuh daripada hari Ahad, maka malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam tanggal 21. Jika puasa jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 29. Jika puasa terjatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 25. Jika terjadinya puasa masuknya pada malam Rabu, maka Lailatul Qadar akan datang pada tanggal 27 Ramadan. Jika datangnya pada hari Kamis, maka akan jatuh pada tanggal 23. Jika jatuhnya pada tanggal 2 hari Jumat, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 27. Jika jatuhnya pada malam 20 pada hari Sabtu, maka akan jatuh pada malam 29. Jadi ini rumus yang dirumuskan Imam Al-Ghazali, dan tentunya ini adalah sebuah ijtihad, sebuah penelitian dari Imam Al-Ghazali. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Kita semua tidak tahu, karena ini semua adalah yang sesuatu yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan maksud Allah ingin melihat mana hamba-hambaku yang betul-betul ingin mencari daripada ridha, rahmat dan ampunanku. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sembunyikan malam Lailatul Qadar, karena niscaya seandainya malam Lailatul Qadar adalah malam yang semua orang tahu, sesuatu yang tidak disembunyikan, maka niscaya kita pasti akan mendapati masjid pada bulan Ramadan akan full, akan ramai serame-ramenya pada momen-momen tertentu tersebut. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin bulan Ramadan ini dari awal Ramadannya hingga akhir Ramadannya isi masjidnya semuanya penuh dengan para jamaah, penuh dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan malamnya dengan beribadah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sembunyikan malam Lailatul Qadar daripada hamba-hambanya, karena ingin melihat mana hambaku yang betul-betul ingin mencari akan rahmat dan ampunanku. Maka marilah kita bersama-sama untuk menguatkan daripada diri kita dan iktikad kita untuk mencari daripada malam Lailatul Qadar ini, karena Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dijelaskan bahwasanya beliau membangunkan daripada istri dan keluarganya untuk semuanya menghidupkan malam-malam dari malam daripada akhir bulan Ramadan. Maka dari itu mari kita bersama-sama panggil keluarga kita, ajak mereka, tunjukkan kepada mereka agar kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar ini. Jangan sampai keberkahan ini hanya kita saja yang mendapatinya, akan tetapi kita mau dan kita menginginkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar ini meliputi dari seluruh keluarga-keluarga kita. Tentunya ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang hampir hilang, karena banyak di antara kita mengingatkan anaknya di awal Ramadan, di akhir Ramadan kita acuh tak acuh. Kita tidak lagi kembali mengingatkan mereka seperti di awal bulan Ramadan. Maka hadis ini adalah hadis yang menjelaskan akan kesunahan kita kembali mengingatkan keluarga kita, ajak mereka untuk iktikaf di masjid. Kalaupun tidak mampu untuk iktikaf di masjid, karena memang berbagai macam kesibukannya, jangan sampai lepas daripada kesempatan ini, lalu ajak mereka untuk menghidupkan rumah kita untuk mengaji Al-Quran, salat qiyamul lail, membaca daripada zikir-zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Maka dengan itu, dengan kita menghidupkan bersama dengan malam Lailatul Qadar ini, kita akan mendapatkan daripada keberkahan dari malam Lailatul Qadar ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan episode kali ini bisa memberikan kita pengetahuan, bisa menggerakkan daripada hati dan diri kita, sehingga kita semua dapat tergolong dan mencatatkan namanya sebagai orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah dari masa lalu dan hiduplah untuk masa depan. Jika masa lalu penuh dengan kesalahan, maka perbaikilah dengan memaafkan. Kami dari Perumda Air Minum Danum Benuanta Kabupaten Bulungan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal TNI Ari Stefanus, Komandan Korem 092 Maharaja Lela, beserta Persit Kartika Chandra Kirana Korcabrem 092 dan seluruh anggota Korem 092 Maharaja Lela mengucapkan Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Fikarita, Ketua PDK Posguru 1957 Kalimantan Utara, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa tahun ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.